Dan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Musisi IGD Aryastina alias Jering SID divonis 1 tahun penjara atas kasus pengancaman terhadap Adam Deni. Mendengar putusan tersebut, Jering ternyata telah menyiapkan mental apabila putusan tersebut tidak sesuai harapannya. Bahkan, Jering mengakui tidak terlalu terkejut atas putusan 1 tahun penjara dengan denda 25 juta rupiah subsidiar 1 bulan penjara. Jering mengaku kuat, terlebih kini sang istri, Nora Alessandra hadir menemaninya. Nora sekali ini. Demi keadilan berdasarkan ketentuan meta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap IGT Aryastina alias Jering Sid, tempat lahir Kuta Bali, dalam tanda tuntutan oleh penuntut umum sejak 1 Desember 2021 dan majelis hakim sampai saat dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan pertama pasal 29 yunto pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2020 pasal 27 ayat 4 yunto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 29 yunto pasal 45B Undang-Undang. Terdakwa merespon komentar saudara dan dinyerahkan di kolom komentar Instagram @jersit milik terdakwa, dan setelah membalas komentar dari saudara dan dinyerahkan keadaan yang meringankan, terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin meminta maaf kepada saksi korban baik secara langsung maupun melalui mediasi. Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 25 juta rupiah. Sudah dipanggil orang? Tadi dipanggil.